maksudnya? Maksudnya anak aku. Salam dari Mamuju Sulbar. Lukman. Dia lagi bingung naikin okupansi, ya, Mas. Siap pasti. Improd. Lucu juga itu nanti. Oh, banyak. 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 Itu tergolong yang lucu, Mas. Yang kejem ada, Mas. Teluk Intan berarti jembatan 3 Session City ya, Mas. Betul. Jembatan 3 Gedung Panjang Session City. Dulu nunggu banget, jalur itu dirokok kabe, enak gue yang mana kabe, wis. Timnya yang mana kabe, dulu lah kepala, aduh. Bikin agen di Kuningan Satrio, Mas. Si Boris lah kepala, aduh. Gue mau bikin rumah makan di sana, Mas. Di depan Swiss Bell ini, Swiss Bell Kuningan. Di belakang Epicentrum. Kan ada lapangan futsal apa mini soccer tuh dua. Nah, di area mini soccer itu ntar gue buka restoran di situ. Ntar pas gue pembukaan kalian gue undang ya, ramein ya. Tapi baru mulai bangun paling akhir bulan, kalau nggak awal bulan depan sih. Ntar gue bikin joglo, konsepnya angkringan plus warmindo. Lucu juga dunia perbusan, seharusnya pun saling sindir. Cuman Rian Mahendra aja, Mas, yang paling adem tuh. Dimana-mana tuh guru kencing berlari, Mas. Murid kencingnya ngerayap. Guru kencing berlari, murid kencing. Apa tuh pepatahnya apa nih? Guru kencing berlari, murid kencing. Ya semoga begitulah, murid kencing. Udah. Murid kencing berdiri, betul. Bikin agen di pintu tol Gabus, Mas. Belum ada agen-agen bisa rumah KPR banyak sih di perantauan semua. Tol Gabus. Maksudnya agen-agen karyawan tolnya suruh jualan tiket, Mas. Apa keluar tol Gabus? Enggak pernah lihat Pak Po, Mas. Pak Po jalan ini 03 hari ini kayaknya. Melakukan deh. Berpal 06. Kok 06? 03. Melaku deh karo David iki. Gabus Bekasi, Mas. Oh, kan ada Bekasi, Bekasi Timur, Mas. Nanti saya ramaikan dengan komunitas. Makasih banyak, Mas Irfan. Terima kasih. Tadi udah dibikin konsepnya, Mas. Jadi kita bikin ntar dua lantai. Yang atas itu ada area meeting juga. Jadi kalau buat yang pengen nyewa-nyewa, di atas ntar ada disediain. Sama area kantornya MTI ntar mau gue pindah di situ, kantor office-nya. Sama sebagian buat makan juga. Ya, HP gue nih. Oh, ada area outdoor sama area indoor. Tapi sampean setuju kan, Mas, kalau aku bikin konsepnya angkringan? Jadi ntar di situ jualan nasi teri, nasi ricar, apa nasi mercon, begitu-begitulah. Nasi kering, nasi bandeng. Jangan lupa Mas Susu Jaya sama Tan. Oh, siap. Tan Su, udah gue pikirin tuh, Mas, ke Tan Susu kan? Ntar tempatnya pokoknya gue bikin murah lah. Tenang aja, walaupun tempatnya ntar mewah, Mas, di depan Hotel Swiss Bell, di tengah-tengah Kuningan, tetap walaupun semewah apapun tempatnya ntar gue jualannya murah, Mas. Paling ya kayak bangsa nasi bandeng 20.000 kan murah lah, Mas. Nasi bandeng sekepel 20.000. Tempe 5 serba 5.000 aja deh, tempe 5.000, tahu sebiji 5.000, ya udah murah lah. Gorengan 20 enggak jadi, enggak gua turunin 5.000. Nasinya aja ntar 20.000. Di ulang tahunnya Pak Herman pas 17. Iya, aku. Yang penting murah pasti rame, Mas. Gorengan 1.000, Mas. Ini tahun 2024, 2023. Gorengan 1.000, minyaknya udah enggak dapet, Mas. Nah, setuju, Mas, apalagi ada menu nasi bakar kayak di Pulus. Siap. Siap, nasi gila, nasi goreng. Ntar menu nasi gorengnya aja gue datangin langsung dari Pemalang.
lebih mahal dari Cimehong ini mah. Nasi nuklir, nasi percon, oh, siap. Gorengan sih 7.500 mas. Nasinya 20.000, 3 kali puluh kan habis mas. Kalau mulutnya kayak gue satu kali op, habis. Mas ikut join mas, cateringnya dari saya. Cateringnya apaan maksudnya? Kita itu kan kayak aku kan supir tapi profesional. Ayolah mas, gorengan 1.000. Ya udah ntar gue bikin paketan gorengan 1.000 ya kan, gorengan teri, 2 ikan, terus tempe. Oh tenang aja, nanti pelayannya, khusus pelayannya gue ngambil dari ini, apa namanya, tempat pelatihan cewek-cewek model itu. Nah, gue ngambil dari situ ntar, dari agensi-agensi buat staf angkringan. Tenang aja. Enggak, gue ntar gak buka lowongan cewek mas. Lowongan waiters nih, pelayannya ntar yang cewek itu gue ambil dari agensi model ntar. Ikannya 2 mata mas. Mas sedikit mana mas lo? Harga mas saya nggak masalah mas, yang penting murah. Eh biji, harga nggak masalah, minta murah. Di angkringan Yogyakarta masih ada mas gorengan 500 per biji. Jogja, ini Jakarta, metropolitan, the city never sleep. Masa mau samain sama Yogyakarta? Pengkhianat. Lah dia apa? Pengkhianat yang kurang ajar. Dia apa? Penjilat. Jalur dari Bumi Ayu lewat Yomani gak mas? Memang Yomani. Lah ini siap. Udah disiapin tempatnya. Nah ini di pangkalan Yomani kok. Samping terminal. Samping terminal. Yo. Parkir wau kiranya persis. Menjaga parkiran man. 3.000 lah mas. Oke dah. Buat kalian tenang aja. Pokoknya lu pulang tuh, lu datang baru 20.000 pulang kenyang boy. Punya pulang kenyang boy. Pokoknya lu datang ke tempat gua, ke restoran Mahendra, ya, besok ke angkringan Mahendra namanya. Itu baru di 20.000 lu pulang kenyang mau. Tadi penampakannya kosong lah lagi di jalan ngono. Mas Rian Tegal kali terus ada enggak? Entar ada. Boleh bon enggak? Mas, bercanda lu ya. Yang bener aja lu makan di depan Swiss Bell, Mas. Di tengah-tengah Kuningan, Kasbon. Masya Allah mas, mas malu sama kaki mas yang bawa lu ke sono. Ini sekarang lo temu lagi seneng tehnya mas, tehnya enak. Ya man, lagi kesinggalan kan lah kesini. Pertama macam itu berlawan MTI malu lu beli, MTI bilanya. 20.000 kenyang air mas. Ya dia nggak percaya. Besok lu buktiin dah. Gua kasih mie rebus sama nasi. Kenyang kan lu? Ada rokok acaranya? Enggak. Us. Kuningan tanya rokok acaran parah lu. Minimal cerutu lah acaranya. Cerutu liong-liong. Terus minumannya sampahnya. Red wine, white wine. Wes begitu dah. Juga sopo tambahan. Aku. 12 tiket MTI gratis porsi mas. Boleh. Boleh daripada BDIB. Pokoknya jualan angkringan setahun bisa SPK Mercy 2 unit. Amin. Di mana mas angkringan gua? Ntar. Di depan Swiss Bell. Amin.
Oh iya mas, doanya mas, aku sama istri sudah niatan buka usaha warkop Indomie rumahan. Kemarin beli boot kontainer, semoga. Amin amin mas. Ya Allah, amin amin amin. Iya, buat mas bro. Yang jual cewek aja. Tenang aja. Ini ada cewek nggak yang nonton? Bini lu udah pada tidur kan? Besok waitressnya gua ambil dari agensi model mas. Iya, iya siap. Roknya gua suruh 10 cm di atas lutut. Tenang aja. Pakai batik kayak batik Jawa gitu, tapi 10 cm di atas lutut. Pakai kebayanya yang model U.